Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal lain macam. Ini pula pandangan Azhar Sulaiman mengenai isu Alif Aziz dan Rohainis. Azhar bin Sulaiman merupakan seorang pelakon, pengacara, arkitek dan pereka di Malaysia. Azhar Sulaiman mendapat pendidikan di Universiti Teknologi MARA dan University of Newcastle upon Tyne di United Kingdom dalam ijazah sarjana muda seni bina. Azhar Sulaiman memulakan kejayaannya sebagai seorang pelakon pada tahun 1989 serta perjalanan kejayaannya berjalan serentak semasa dia masih menuntut di ITM Manjung. Kemudian Azhar Sulaiman memasuki hero remaja 1990-1991 dan mendapat tempat ketiga sekaligus menjadikan dia dikenali ramai. Baru-baru ini hangat mengenai seorang pelakon lelaki yang ditahan atas dakwaan berhalwat bersama seorang pelakon wanita. Namun kedua-dua pelakon tersebut masih belum menjelaskan situasi yang berlaku pada orang ramai dan diminta untuk menunggu. Rata-rata selebriti dan netizen telah melemparkan pelbagai reaksi terhadap tindakan dua pelakon tersebut serta kini mereka juga rancak berbahas mengenai perkahwinan curang dan poligami. Tidak terlepas, pelakon Azhar Sulaiman juga membuat hantaran di laman media sosial miliknya di mana dia cuba untuk menjelaskan kepada anaknya bahawa berpoligami adalah wujud secara sah di Malaysia. Behar cuba psycho kasih untuk akui berpoligami boleh wujud secara legal di Malaysia tapi gagal, tulis Azhar Sulaiman. Rata-rata netizen tidak senang duduk dengan ayat yang dilontarkan oleh Azhar Sulaiman mengenai poligami. Mereka juga mengatakan bahawa walaupun ianya sah, namun tidak semua wanita mampu terima berpoligami. Tambah mereka lagi, mereka mengatakan bahawa berpoligami sememangnya halal, namun kenapa segelintir yang sanggup buat maksiat di mana hukumnya haram di sisi agama semata-mata untuk mencari cara dipersetujui untuk berpoligami. Apa-apa pun carilah keberkatan hidup kerana hidup di dunia ni hanyalah sementara. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.